Oke guys, kabar gembira buat kalian semua para pecinta game yang grafisnya bagus, karena ada game dengan grafis yang sangat bagus lagi guys, yang lagi viral. Gamenya dibuat pakai engine Unreal Engine 5, jadi gameplaynya itu grafisnya itu bagus banget. Bukan cuma grafis, tapi gameplaynya juga. Nah, sekarang gue bakal review gimana sih, apa nama gamenya, gimana grafis dan gameplaynya. Gimana videonya, langsung aja kita review. Oke guys, jadi nama gamenya adalah Nightcrawls ya. Kalau kalian lihat settingannya, kalian bisa sesuaikan di sini ya. Sesuaikan aja dengan kemampuan handphone. Grafisnya kayak gimana, FPS-nya dan sebagainya ya. Kalian bisa lihat di sini aja, grafisnya itu bagus, nggak kelihatan game Android ya. Nah, di sini setelah kalian login, pilih login Google. Setelah kalian mau tap screen, nah ini kan ada pilihan ya, bisa pilih Google atau Facebook. Kita coba Google ya. Kita coba pilih yang recommended server, guys. Recommended juga nggak ada kah? Kalau server ini saya 101. Harus ngantri dong, guys. Gimana sih? Di 101 recommended nggak ada ya? Ngantri bangsat. 324 player, guys. Apakah kita akan menunggu? 316, banyak sekali ya. 306, ya kita nunggu aja sih. Kalau memang kalian niat main ya, ini kan bisa lihat ya berapa antusiasnya orang main game ini guys ya. Jadi kayak gini nih, jadi belagu nih. Tunggu aja ya. Oke, kayaknya kita udah bisa masuk guys. Menunggunya nggak terlalu lama ternyata. Nah, di sini ada 4 ras ya, ada swordsman, warrior. Apa bedanya swordsman dan warrior? Sama hunter dan witch. Oke, witchnya di sini female. Wow, oh, wajahnya ke barat-baratan ya guys. Hunter female, swordsman female. Saya suka hunter female. Let's go. Ini bisa pakai dagger. Oh, bisa ganti. Bisa ganti style juga ya? Atau bow. Oh, berarti di witch juga kayak gitu ya. Ada wand sama staff. Hey, ada staff. Ada yang terbuka tetapi bukan demokrasi. Kalau swordsman gitu ya. Bisa pilih juga ya. Tapi kayaknya hunter, tetap hunter terbaik nih guys. Mau dia ini atau ini? Ini aja. Textile di sini gua malas mau atur-atur guys. Dah, jadi lucu. Udah benar tadi padahal. Yang mana lagi tadi? Ya udah ini aja. Hancur kalau hancur. Kita kasih nama dia. Confirm. Let's go. Create karakter level 1 hunter. Start. I suppose. This is the first time we're talking to each other like this. Ini adalah saat pertama kita bicara satu sama lain. Nightcrawls. Ini adalah story-nya guys, nanti dijelasin mungkin, tapi kita bisa skip guys. But the flames of war are still spreading throughout Europe. Oke, kita confirm aja ya. Ada peperangan di Europe tadi yang kalau gua nggak salah dengar. Oke. Selebihnya sih kalau gua lihat ya gameplay-nya kayak apa ya? Return to Avilos. Ini kayak MMORPG biasanya. Welcome back. Tetapi kayaknya gue pernah main kayak gini. Apa ya? Yang kayak gini. The Nightcrawls continue to advance with each passing day. I've been quite busy as well while you were away. Ini versi serius.
versi yang bukan. Let me tell you one of the things I'm proud of. Successfully brought new enhancements to the glider. Versi yang bukan bukan anime. MMORPG yang bukan anime, guys. Oke, karena kita hunter ya, kita pakai. Tapi kok kita baju kita kayak gini ya? Perasaan tadi baju kita mewah banget, guys. Apa karena ini kita mengganti style tadi atau memang itu cuman membuat kita tertarik di awal saja? That's why we are making every effort to secure a proper nest. Ini mirip ada apa lagi gamenya? Gua lupa lagi. Ratusan Korea, guys. Pastel Rabbit Region. Kok rame banget ya, guys? Ya banyak banget playernya. Besides gliders, we've had success in other. Dan lihat di sebelah kanan aja, guys, kalau mau lihat quest-questnya. Alchemy, everything. Recently, I've started wondering just how far the night crows can go. Nah, kalian udah main atau belum, guys? Kalian pasti kesulitan di awal tadi ya kan, di loginnya. Nah, makanya gue buat juga video review sekaligus kasih tahu cara loginnya, guys, agar gampang. Every effort you make contributes to our progress, of course. You're a valuable asset to the Nightcrows. Demon Sneers. I do not put my faith in others. Butuh 6, guys. Udah 5, 6. Oke, complete. Pembisan lagi. Selebihnya sih kayak ini, guys. Ya, MMORPG biasanya. It's Brat. Pasti yang membedakannya pertama grafis. Kalau perbedaan antara MMORPG 1 dengan MMORPG yang lain, grafis, story, konsep, sama ya event-event, guys, pelit atau enggak nih. Promosi juga akan sangat membedakan ya. Ini versi barat. Versi baratnya dari apa, bukan sih? Versi baratnya dari Genshin. Versi lebih seriusnya gitu, guys. Conflicted about this matter. Getting too involved with a person of such high authority is never a good idea. If it's monster, perasaan. Night crows have nothing to lose from accepting this request. In fact, I'm rather looking forward to the kind of secret information we might be able to gather. Satu lagi. Let us return to the village now. Gaspar is waiting for you at the village. If it's monster around lagi masih. Apakah Thief terhitung monster? Iya, guys. Thief juga terhitung monster. Party Petty. 3, 4, 2 lagi. Ini pasti luas banget ya mapnya. Oke, gitu ya, guys. Gameplay sama tutorialnya. Mana bagus atau enggak game ini, kalian yang nilai ya. Jika kalian suka, silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik, air kita sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.